bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدعه بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لنبيا بعده. إخواني في الدين أعزني وعزكم الله وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, yaitu 300 hadis sahih yang diambil dari kitab Riyadhus Salihin karya Syekh Abu Abdurrahman Abdullah Riyani waffaqahullah. Hadis yang terakhir kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu. Hadisnya pendek, tidak panjang, mudah dihafal dan sering antum dengar. Yaitu hadis yang berkaitan tentang perintah untuk menunaikan amanah sesuai dengan amanah tersebut. Beliau membawakan satu hadis, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Ayatul munafiqi thalathun, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Yang hafal hadis ini barakallahu fiik serentak disetorkan semuanya barakallahu fiik secara berbarengan. Tafaddalu. Na'am ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan bab tahrimiz zulm wal amri birraddil madzalim. Bab tentang haramnya kedzaliman dan juga perintah untuk mengembalikan sesuatu yang dia ambil dengan cara kedzaliman. Jadi bab sekarang ini bab yang baru barakallahu fiik, itu seputar haramnya perbuatan kedzaliman. Ngambil harta orang lain, ngambil tanah orang lain, mengambil hak orang lain, namanya membunuh, nah barakallahu fiik, diri sendiri, membunuh orang lain, menyakiti orang lain, namanya itu semuanya hukumnya adalah haram. Dan tentunya tidak asing lagi, kedzaliman yang paling besar adalah jenis nam yang paling dikatakan dengan apa? Dosa besar yang paling besar, yaitu kesyirikan. Itu kedzaliman juga. Sebagaimana sudah kita lewati pembahasannya, bahwasanya kedzaliman terbagi menjadi tiga. Macam-macam kedzaliman itu ada tiga. Pertama, zulmul 'abdi li rabbihi 'azza wa jalla. Zalimnya seorang hamba nam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pembagiannya dikondisikan ya. Ada tiga pembagian. Yang pertama adalah dzulmul 'abdi li rabbihi 'azza wa jalla. Dzalimnya seorang hamba kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Berbuat kesyirikan. Sebagaimana nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, kamu jangan berbuat syirik kepada Allah taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Itu yang nomor satu. Nomor dua, dzulmul 'abdi li nafsihi. Yang kedua, dolimnya seorang hamba terhadap dirinya. Enggak boleh juga. Antum mendolimi diri antum enggak boleh. Kita mendolimi diri kita enggak boleh.
kita misalkan menyakiti diri kita, membunuh diri kita, paham ya? Dengan cara apapun, berbagai macam caranya enggak diperbolehkan. Apalagi membunuh diri. Paham ya? Nah, tindakan-tindakan yang berbau apa? Radikal, yang melahirkan nah barakallahu fiik pemikiran terorisme. Paham ya? Nah, itu biasanya terselubung apa? Poin yang kedua ini, berani bunuh diri. Nah, dengan cara membunuh diri atau yang semisalnya. Karena di luar sana barakallahu fiik, kalau kita tidak mengetahui ideologi pemikiran ahlul bid'ah wa dhalal ahlul batil, kadangkala kita termakan syubhatnya. Kalau dilihat dari pakaiannya sama berjubah, jenggot juga sama, punya jenggot juga sebagian mereka, sorban, na'am, istri-istri mereka bercadar juga, tapi yang bedakan adalah ideologi pemikirannya. Jadi kita harus paham, jangan sampai gagal paham memahami tentang istilah yang dikenal dengan radikalisme. Radikalisme itu adalah barakallahu fiik, semacam ideologi pemikiran yang menginginkan adanya perubahan. Yang menginginkan adanya perubahan baik dari si ekonomi, sosial atau politik, paham ya? Tapi pengennya drastis, cepat berubah. Paham ya? Nah, bukan hanya drastis, anarkis itu yang paling penting. Paham ya? Dengan sikap apa? Dengan enam sifat apa? Anarkis kekerasan. Nah, ini enggak akan terlahirkan, enggak akan bisa diwujudkan menurut mereka kecuali harus meneror, muncullah pemikiran terorisme. Karena terorisme itu buah hasil dari pemikiran radikalisme. Kelompoknya kelompok radikal. Paham ya? Yang akhirnya melahirkan pemikiran apa? Terorisme. Pelakunya teroris, perbuatannya teror, ngancam keamanan, mengguncang keamanan negara. Paham ya? Mengguncang atau membuat kerusuhan, keonaran yang membuat apa? Tatanan negara hancur. Paham ya? Itu di antara nah barakallahu fiik daripada pemikiran terorisme. Dari terorisme itu pemikiran yang nah barakallahu fiik tidak mengharuskan orangnya berubah gitu ya. Paham ya? Jangan sampai kita terkesan ahlus sunnah, kemudian orang-orang yang berjubah, berjenggot dikatakan teroris, tidak harus. Nah, sudah kami jelaskan berkali-kali kan, nah, kelompok teroris banyak sekali. Nah, pemikirannya terorisme banyak sekali. Nah, antum sekarang mungkin mendengar ya, yang lagi marak-maraknya ya, nah, di daerah Papua, KKB, kelompok kriminal bersenjata, itu ahlus sunnah bukan? Bukan, pakaiannya gak ada pakai jubah kayak gini. Menggoncang, merusak apa? Nah, mengancam keamanan negara, teroris gitu loh. Paham ya? Nah, antum pernah dengar dulu kejadian di New Zealand, Australia, ketika orang lagi sholat di dalam masjid, diberondong, dibunuh. Yang bunuh siapa? Kaum muslimin? Bukan, orang kufar, teroris. Paham ya? Nah, kejadian di Rohingya, orang-orang muslim dibantai. Yang bantai orang muslim juga? Bukan, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, teroris juga. Jadi tidak mengharuskan ya, tidak mengharuskan teroris itu langsung dicap, wah yang teroris berjenggot, berjubah, bercadar, itu enggak harus. Dipahami baik-baik. Nah, ini masuk dalam poin apa? Poin yang kedua tadi, haramnya mendolimi diri sendiri. Di antaranya apa? Bunuh diri. Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran Karim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri-diri kalian. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalian, menyayangi kalian. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aydikum la tahlukah wa asinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian pada perkara yang membinasakan dengan sebab tangan kalian. Berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah telah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ditegaskan juga dalam hadis yang sahih, man qatala nafsahu bisyai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, bom atau yang semisalnya, niscaya nanti di hari kiamat dia akan diazab dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri tadi. Ahlus sunnah wal jamaah adalah apa? Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, atau ifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Karena mereka apa? Mereka punya pedoman yaitu Al-Quran sunnah, memahaminya dan pemahaman para salaful ummah. Gak sembarangan. Tidak mengharapkan, tidak haus dengan jabatan, tidak haus dengan kursi, tidak haus dengan kekuasaan, paham ya? Dan tidak ikut apa? Ikut serta dalam politik yang tidak syar'i. Ahlus sunnah seperti itu. Sehingga sangat mengecam keras pemikiran-pemikiran radikalisme, pemikiran-pemikiran terorisme. Itu ahlus sunnah wal jamaah.
Naam. Yang ketiga, dzulmul 'abdi li ghairihi. Seorang hamba mendzalimi orang lain. Nah, inilah poin yang akan kita bahas sekarang ini. Paham ya? Seorang hamba mendzalimi orang lain haram. Baik mengambil tanahnya, hartanya, mengambil kekuasaannya, mengambil jabatannya. Nah, dengan cara kedzaliman haram. Kita baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dzalama qida shibrin minal ardi, tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaihi. Allahul musta'an, ngeri barakallahu fiik. Apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh banyak kan orang rebutan tanah. Sertifikat tanah aja bisa dipalsukan. Itu pun ada mafia-mafianya, ya kan? Mafia-mafia tanah ada. Berani memalsukan sertifikat tanah demi merebut hak orang lain. Lihat ini, kita lihat. Kita artikan dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimak baik-baik terjemahannya ya. Man dzalama qida shibrin minal ard, barang siapa yang mendzalimi dengan cara mengambil sejengkal tanah, sejengkal enggak banyak, sejengkal aja. Sejengkal. Sedikit kan? Niscaya nanti di hari kiamat dia akan dibebani, ditimpakan di atasnya 7 lapis bumi. Ngeri. Bayangkan cuma gara-gara sejengkal tanah. Tapi kalau di kota kan lumayan, sejengkal tanah bagaimana? Ya, kalau daerah kota itu kan semeternya aja sudah 5 juta. Nah, sejengkal kali sejengkal kali sejengkal banyak. Nah, barakallahu fiik. Maksudnya apa barakallahu fiik? Sekecil apapun kedzaliman ternyata ada balasannya. Nah, lihat ini. Barang siapa yang mendzalimi dengan cara mengambil sejengkal, dengan cara mengambil sejengkal tanah, shibr itu sejengkal, niscaya nanti dari kiamat tuwiqahu min sab'i aradin, ditimpakan, dibebankan pada orang tersebut 7 lapis bumi. Wal'iyadzu billah. Jadi kalau cuma masalah tanah barakallahu fiik dikit misalkan, daripada harus ribut atau yang semisalnya, udah biarkan aja. Paham ya? Karena kadangkala barakallahu fiik yang namanya zaman sekarang itu penuh dengan penipuan. Sertifikat aja bisa dipalsukan. Paham ya? Hak milik aja bisa dipalsukan. Nah, ahlus sunnah bagaimana? Enggak usah ribut-ribut sudah. Kalau enggak bisa diproses dengan cara syar'i udah. Daripada melalui proses hukum akhirnya apa? Ujung-ujungnya mereka menggunakan suapan, kita yang kalah. Faham ya? Nah, barakallahu fiik. Ini sekedar selingan bahwasanya kedzaliman sekecil apapun itu ada balasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan apa? Ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan kedzaliman. Karena kedzaliman itu nanti dari kiamat adalah kegelapan. Jadi kedzaliman sekecil apapun dihindari barakallahu fiik. Naam. Kemudian Allah telah mengatakan juga dalam Al-Qur'an Karim, naam, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian dengan suatu bencana. Suatu bencana petaka yang tidak menimpa hanya orang-orang zalim saja. Jadi menimpanya bukan hanya orang zalim saja. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Wa ma Allah bi ghafilin amma ya'malu dzalimun. Allah Ta'ala juga tidak lalai dari yang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi kedzaliman hukumnya apa hukumnya? Haram. Dalam hadisnya Abi Dzar, Jundub bin Junadah riwayat Muslim, Allah Ta'ala mengatakan hadis qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman untuk diriku. Dan aku jadikan kedzaliman itu haram di antara kalian, maka jangan saling mendzalimi. Apa definisi adzulum? Definisi adzulum itu apa? Adzulmu huwa wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Itu definisi adzulum. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Ini dikondisikan ya faedah ini ya. Kedzaliman itu definisinya adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bahasa Arabnya wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ikhwani fi din, azza li wasakumullah wa barakallahu fiikum. Hadis yang mulia ini sebagai peringatan bagi kita semuanya, jangan sampai kita mendzalimi orang lain hatta walaupun sedikit, sekecil apapun. Karena nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dibalas sesuai dengan
kadar kezalimannya. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik, balasannya juga baik. Jika amalan jelek, balasannya pun juga jelek. Kita ambil satu lagi. An Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd, wa aqdi lahu ala nahwi ma asma', faman qadaytu lahu min haqqi akhi shay'a, fala ya'khudh, fa innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar." Muttafaqun alaihi. Disimak baik-baik artinya. Dari hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, beliau berkata, "Innama ana basharun," sesungguhnya aku manusia biasa. Yang tidak tahu artinya diterjemahkan ya, "Innama ana basharun," sesungguhnya aku adalah manusia biasa. "Wa innakum takhtasimuna ilayya," dan sesungguhnya kalian mengadukan sengketa. Takhtasimu itu mengadukan permusuhan atau sengketa. Ilainya kepada itu. Atau sengketa ya, ya permusuhan di antara kedua belah pihak. Paham ya? Sesungguhnya kalian mengadukan permusuhan kepadaku, mengadukan sengketa kepadaku. "Wa la'alla ba'dakum an yakuna alham bi hujjatihi min ba'd." Dan bisa jadi la'alla bisa jadi sebagian kalian, ba'dakum an yakuna, bisa jadi sebagian kalian itu lebih alhan, lebih pandai. Alhan itu artinya lebih pandai ya. Bi hujjatihi, lebih pandai berbicara, min ba'd, dari sebagian yang lainnya. Jadi kadang-kadang orang itu kan pandai bicara, akhirnya kodinya pun terkelabui gitu loh. Hakimnya terkelabui, sehingga hakimnya memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar. Padahal itu keliru. Paham? Itu maksudnya. Nah, kita lihat sini. "Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd," dan bisa jadi sebagian kalian itu lebih pandai berbicara daripada sebagian yang lain. "Wa aqdiya," sehingga aku memutuskan, menetapkan hukum untuknya, "ala nahwi ma asma," sesuai dengan apa yang aku dengar. Sesuai dengan apa yang aku dengar. Karena kalau orang pada bicara itu biasanya kan bisa dikatakan dalam persidangan menang biasanya, gitu loh. Faham ya? Sehingga Rasulullah mengatakan, "Aku memutuskan hukum tersebut sesuai dengan apa yang aku dengar," gitu loh. Terus kalau keliru bagaimana? Nah, beliau mengatakan, "Faman qadaitu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khudh." Maka barang siapa, diperhatikan, maka barang siapa yang aku tetapkan hukum untuknya, ternyata apa? Ternyata hak saudaranya. Paham ya? Barang siapa yang aku tetapkan untuknya berupa hak saudaranya, hak orang lain itu loh, keliru gitu ya. Fala yakhud, maka jangan diambil. Jadi Rasulullah mengatakan kalau keliru jangan diambil. Karena Rasulullah menetapkan sesuai dengan apa yang beliau dengar itu loh. Nah, kenapa kau jangan diambil? Fa innama aqta'u lahu qit'atan nar. Karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan untuknya, potongan dari api neraka. Bayangkan. Kalau keliru jangan diambil oleh Rasulullah SAW. Syahidnya di sini barakallahu fiik. Kalau seandainya beliau keliru dalam menetapkan hukum, yaitu seakan-akan berbuat kedzaliman, jangan diambil ketetapan yang keliru tadi itu. Karena itu adalah potongan dari siksaan api neraka walayyatu billah. Faham ya? Naam. Ikhwani fid din, azan wa zakumullah barakallahu fiikum. Inilah dua hadis yang besok dikondisikan dihafalkan. Kalau hafal dua-duanya alhamdulillah. Naam. Hani'an lah. Tapi kalau tidak hafal dua-duanya, satu yang pendek itu tidak masalah, yang penting ada yang dihafal. Hadis seputar haramnya kedzaliman dan perintah untuk mengembalikan apa? Mengembalikan sesuatu yang diambil dengan cara kedzaliman. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.